I've got donuts, powdered donuts. I've got donuts and they are sexy. Halo. Kembali lagi sama kita di Japan Corner. Nah, jadi hari ini kita mau mereview donat Jeko yang limited edition. Harusnya ada 6, tapi kita enggak dapat 2, kita enggak dapat yang nanas sama matcha coklat. Kita cuma dapat klepon, pandan coconut, terus matcha mocha sama lupa, nanti tak kasih uji. Ya udah, yuk kita ya. Jadi ini yang kita jadi yang pertama kita bakalan coba yang pandan coconut. Ikut review ini mamaku, jadi kita bakalan review bertiga. Jadi Meme saya makan ya. Komennya di sini aku enggak mau. Ya, bisa ambil. Enak enggak? Ini kayak ada kecut-kecutnya gitu loh, iya loh. Kayak ada rasa kecut-kecutnya gitu loh, guys. Sudah aneh sih, enggak sih? Enggak, enak. Oke. Yuk kita sekarang coba yang rasa klepon. Ini klepon night. Jadi aku ekspektasiku nanti dia bakalan bonjrot-bonjrot gitu loh, apa gula jawanya. Enggak ada ternyata guys, kecewa, cak mengecewakan. Oh, ada, tapi ini loh guys. Jadi dia itu kayak gini. Nah, ini. Gula jawanya tuh rasanya dalam bentuk krim, bukan kayak yang klepon asli gitu loh. Ini kurang karena rasa gula jawanya kurang kerasa, jadi nggak kerasa kayak klepon sama sekali ya. Jadi ini kurang kerasa kayak rasa klepon, nggak ada rasa kleponnya gitu loh. Scam. Karena kita coba yang ketiga, ini adalah mocha matcha, mocha-cha. Kayak gini saya tanya ini. Krim. Enggak enak lah yang ini. Ini enggak enak ya guys. Dan enggak cocok di jamur sama mocha, itu enggak enak. Jeko enggak enak green tea ini. Beli yang Jeko ini. Jeko enggak lihat kamu. Ini yang terakhir kita coba yang matcha almond. Mungkin karena enggak manis. Enak. Enak ya. Sama ya he. Mereka kan pakai bumbu green tea yang sama, jadi nggak seberapa. Jadi menurutku yang paling enak itu yang klepon. Ini kurang kerasa kayak rasa klepon, nggak ada rasa kleponnya gitu loh. Kalau aku kedua yang pandan, kalau yang kedua green tea-nya itu menurutku kurang enak sih, nggak seberapa suka. Ya udah kalau gitu terima kasih. Apa sih di mana cak di jualan Pak Oti bantu Nobiti. Kalau misal ya ada pegawainya Jeko melihat kita ngasih masukan yaitu matcha, jadi bumbu matchanya kalian tuh kurang kerasa matcha, kurang kerasa matchanya kurang manis, kayak pahit gitu loh guys, jadi kayak kurang suka kita. Ya udah kalau gitu sampai di sini dulu review kita hari ini. Terima kasih sudah menonton kita. Dadah. Gila. Gila nih.